Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maxim Ojek Online Official. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi ya tutorial cara mendapatkan kode promo Maxim Driver dan apa saja fungsinya dan juga cara menggunakannya. Oke ya, di sini langsung aja kita buka aplikasi Text Driver kita atau Maxim Driver. Nah, di sini adalah menu tampilan order ya dari aplikasi Maxim, dan mengenai kode promo Maxim Driver ya, itu kita bisa coba buka di bagian pengumuman, yaitu ada di obrolan. Lalu kita buka di Maxim Indonesia dan kita buka yang di bagian 10.000 rupiah untuk pengguna baru ya. Nah, di sini ada keterangan, bagikan informasi mengenai cara nyaman untuk order transportasi dengan bantuan aplikasi Maxim. Kami berterima kasih kepada pengemudi atas rekomendasinya. Di tab profil Anda harus mengklik baris untuk menarik pelanggan. Di jendela yang terbuka, pilih aplikasi dan bagikan kode promo dengan cara mengirimkannya kepada semua kenalan Anda. Pengguna baru yang mengaktifkan kode promo akan memperoleh bonus sambutan sebesar 10.000 ketika mereka telah menghabiskan uang untuk perjalanan sebesar 200.000. Ketika dalam akun pribadi, pengemudi akan ditambahkan dana sebesar 10.000 rupiah ya. Jadi di sini kita membagikan kode promo yang kita punya ya, yang driver punya kepada rekan-rekan kita yang nantinya mereka itu mendownload aplikasi Maxim Penumpang. Nah, nanti ketika mereka menggunakan kode promo yang kita miliki dan mereka telah melakukan perjalanan dengan menghabiskan uang ya sebesar 200.000 rupiah, maka akan masuk ke dalam saldo kita itu dana sebesar 10.000 rupiah. Nah, oke, di sini kode promo drivernya itu terletak di sini, teman-teman. Kita bisa kembalikan dulu, lalu kita buka di bagian menu ya. Nah, di sini ada profil, ada layanan uang, parameter ya, dan lain-lain. Kita buka di bagian profil kita atau tampilkan profil, kita klik aja. Nah, di sini ada keterangan-keterangan ya, dari login, nomor telepon ya, surat izin ya, email dan lain sebagainya. Lalu yang paling bawah kita scroll ya. Nah, itu ada untuk menarik pelanggan dan juga untuk menarik pengemudi. Nah, di sini kode yang saya miliki adalah DRV 2284909 ya. Nah, ini kode ini, teman-teman, untuk menarik pelanggan ya. Kita bisa klik yang untuk menarik pelanggan. Nah, lalu di sini kita bisa share ya. Sebagai contoh, kita mau nge-share ke WhatsApp. Kita klik WhatsApp kita. Lalu kita pilih klik status. Lalu kita share ya. Nah, ini sebagai contohnya. Lalu kita klik kirim ya. Nah, itu. Nah, itu sebagai salah satu contohnya ya, untuk nge-share kode promo yang kita miliki untuk menarik pelanggan. Nah, di sini kita juga bisa menarik pengemudi itu ya, atau orang yang mau daftar di Maxim gitu tuh, dengan menggunakan kode promo yang kita miliki. Ini juga bisa kita share, kita klik aja. Nah, lalu kita klik di WhatsApp tadi atau di Facebook, itu ya terserah ya. Lalu kita balikan lagi. Nah, gitu contohnya. Nah, nanti teman-teman ya, kalau misalnya
sekedar share aja biasanya peluangnya sempit untuk bisa dapat orderan. Lebih bagusnya kita langsung memandu memandu rekan kita atau teman kita untuk bergabung di Maxip. Nah, contohnya kalau misalnya ada pengguna baru ya, ada pengguna baru, ini kita keluarkan dulu. Sebagai contoh ini ada aplikasi nih ya. Ini ada aplikasi Maxip Penumpang. Ini kita klik saja. Nah, ya. Ini adalah bagian dari aplikasi penumpang. Di sini nanti setelah mereka melakukan pendaftaran ya, ini teman-teman bisa buka di bagian menu nanti punya mereka ya. Nanti setelah itu ada di bagian kode promo. Nah, ini Anda aktifkan kode promo gitu tuh. Nah, aktifkan kode promo ini bisa dimasukkan kode promo yang dimiliki teman-teman driver di aplikasi driver teman-teman yang tadi itu dimasukkan di sini dan diaktifkan ya, seperti itu. Nanti kalau memang dia pengguna baru dan telah melakukan perjalanan, maka dia bisa mendapatkan bonus ya dari Maxim. Nah, di sini ada keterangan-keterangan nih dari Maxim sendiri. Bonus yang pertama kita coba klik ya. Aktifkan kode promo iklan dan dapatkan bonus rupiah. Gunakan bonus ini untuk membayar order pertama yang dibuat melalui aplikasi. Bayar dengan bonus bukan dengan uang. Nah, ini kalau ini bonus untuk penumpangnya. Ini hadiah kepada teman-teman. Bagikan kode promo dan dapatkan masing-masing 10.000 untuk setiap sahabat Anda yang memasang aplikasi dan membuat 3 order melakukan perjalanan atau melakukan pengiriman. Sahabat Anda akan memperoleh 10.000 rupiah ya. Untuk 10.000 maksimal maksud saya untuk order pertama. Jadi kalau nanti dari ini ya, dari kode ini penumpang juga bisa mendapatkan peluang untuk dapat bonus itu ya. Mereka juga akan ada kode promonya. Ya mungkin itu aja ya tutorial kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.